Om, Bang Asrul kan udah gak kerja di kantornya Azam. Apa? Bang Asrul udah jadi pengangguran lagi. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Om kok jahat sih? Bisa-bisanya Om bersyukur denger Bang Asrul nganggur. Gimana gua gak bersyukur? Dengan nganggurnya Asrul, insya Allah kebuka satu lagi pintu sedekah yang sempat ketutup. Orang kaya beraksi lagi. Ih, narsis banget sih, Om. Lu mesti bisa bedain antara narsis dan bersyukur. Abang gak ke kantor? Mulai hari ini kita akan kembali ke kehidupan kita yang dulu. Abang jadi pengangguran lagi, Dek. Maafkan abang ya, Dek. Ini semua kesalahan abang sendiri di kantor. Mira sudah merasa suatu saat ini akan terjadi. Kemiskinan bertahun-tahun membuat abang gak bisa hidup dengan cara lain. Gak apa-apa, Bang. Mira juga udah terbiasa kok dengan cara hidup Abang. Ada yang lucu, Pak? Kita memang ditakdirkan untuk bersatu lagi. Silahkan dilanjut sarapannya. Gue mau patroli lagi. Ya, sebetulnya awak pun berat untuk memulai hidup jadi pengangguran lagi, Den. Ya, tapi mau dibilang apa? Nasi sudah menjadi bubur. Naga-naganya kita bakal berurusan sama Pak Jalal. Gue yakin dia udah nungguin kita nempok lagi pagarnya minta objekan. Ya kita tak perlu tergantung lagi sama dia, Den. Rezeki Allah itu tak hanya ada di rumahnya, tapi di seluruh permukaan bumi. Gimana cara ngedapetinnya? Ya caranya... ya... melalui Pak Jalal lagi lah. Ntar kita diledekin lagi. Ya pandai-pandai lah kita jaga diri. Oke. Lewat-lewat manusianya. Jangan-jangan kejemplung sumur. Pintu gerbangnya kebuka, Sul. Berarti orangnya ada di rumah. Enggak, Den. Kita lewat aja, Den. Tapi pelan-pelan. Siapa tahu dia manggil kita. Oke? Oke. Bismillah. Akhirnya tiket surga gue datang juga. Doi kayaknya ngasih kode tuh, Sul. Tahan sikit sampai dia panggil nama kita. Duh, sombong banget yang mau pergi umroh. Suara apa, Sul? Mungkin suara jin penunggu rumah, Den. Kayaknya nggak
tidak ada panggilan, Din. Pak Jalal manggil saya. Siapa yang manggil lo? Orang gue ketawa. Ya udah, kebetulan gue ada perlu sama lo. Sini. Din, lo tahu alamatnya? Jatuh. Wah, gue jadi bingung nih. Yang mana gue harus ambil duluan ya? Yang kecil apa yang gede? Din, menurut lo gimana? Terserah bapak. Saya udah gak mau diledekin. Kalau gitu biar bapak bantu ngambilnya, Pak ya. Makasih ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Odin, Ajlul. Ha 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 ha.